Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah memaklumkan pihaknya berjaya menyelamatkan seorang wanita warga asing yang sedang mengandung selepas wanita yang berumur 45 tahun itu terjun ke sungai di Jambatan Kampung Ansip di Keningau yang disyaki cuba membunuh diri. Balai Bomba dan Penyelamat Keningau yang menjalankan operasi dan menyelamat bersama dengan penduduk kampung berjaya menemui mangsa dalam keadaan selamat di tepi sungai pada jarak sekitar 1.2 km dari lokasi asal mangsa dilaporkan terjun. Pasukan keselamatan seterusnya memberikan rawatan kecemasan kepada mangsa sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan susulan. Pihak bomba menamatkan operasi pada jam 10.14 pagi selepas memastikan tiada lagi bahaya di lokasi kejadian. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.